Angkatan bersenjata Rusia setiap hari tanpa jeda menjalankan misinya, membuat pasukan lawannya menderita. Segala cara dilakukan pasukan Putin untuk menghabisi personil militer Ukraina, seperti yang terjadi di suatu wilayah yang tidak disebutkan dalam keterangan unggahan berikut. Menggunakan sistem anti-tank, prajurit Rusia menghancurkan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 24 Mei 2023. Setelah berhasil menemukan posisi yang pas untuk melancarkan tembakannya, pasukan Rusia tanpa buang-buang waktu langsung meluncurkan rudal mematikan ke arah target. Akibatnya, ledakan dahsyat membuat pos pengamatan Ukraina ambruk total, seperti yang terlihat dalam rekaman. Pasukan Rusia mengklaim serangannya menghancurkan semua yang ada di sana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!